Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah illa 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala Mubasir rahimahullah ta'ala wa ana wa naf'a bi ummi fi darini amin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabba'at qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, mengapa Allah tidak berbicara langsung kepada kami atau datang kepada kami oleh ayat? Seperti demikianlah berkata oleh orang-orang sebelum mereka, seperti perkataan mereka yang serupa. Yang serupa hati-hati mereka. Sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat itu kepada kaum yang yakin. Qala Muhammad ibn Ishaq, berkata oleh Muhammad bin Ishaq, qala hadatsani Muhammad ibn Abi Muhammadin an Ikrimah ta'au Sa'id ibn Jubairin an ibn Abbas qala qala Rabi ibn Hurai malata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, in kunta rasulan, jika engkau seorang rasul minallah, dari Allah, kama taqul, sebagaimana yang kau katakan, faqulillah, maka katakanlah kepada Allah, falyukallimna, maka hendaklah ia bicara kepada kami, hatta nasma'a kalamahu, sehingga ia, sehingga kami dapat mendengar akan omongannya. Oh, hebat benar ini. Pengen Allah bicara sama dia. Ya, pengen langsung dengar. Nabi aja panas dingin, Pak. Ya, Nabi itu dikatakan wotannya kuat, panas dingin Nabi. Bagaimana orang biasa? Makanya kita enggak, Allah bicara sama kita. Ya emang bisa-bisa saja Allah bicara sama kita. Tapi kita bukan levelnya. Nabi aja panas dingin, enggak kuat. Apalagi kita. Masya Allah, keringat dingin Nabi. Kayak kita, Pak, habis ngimpi dikejar-kejar setan apa ya. Pernah enggak begitu? Ya Allah, capek banget, deg-degan kita. Apalagi dikasih kayak begini. Ini yang bukan aja nih, ya. Fa anzalallahu fi dzalika fi qaumin min qawlihi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan pada demikian itu daripada perkataannya. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Ya, wa qala mujahidun fi qawli, yang berkata oleh mujahid pada firman Allah, wa qala allazina la ya'lamuna qawlan yukallimu laula ya laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah, qala, kata beliau, an-nasara taquluhu, itu yang ngomong orang Nasrani gitu. Itu yang ngomong orang Nasrani. Iya, pengen supaya dengar omongan Allah. Nasrani itu kerjaannya. Wa ikhtiyar Ibn Jarir, itu pilihan tafsir Ibn Jarir. Begitu. Qala li anna siyaqa fihim, ia berkata karena bahwa sabaqul kalam, bahwa siyaqul kalamnya. Ya. Siyaqul kalamnya. Ya. Ya, jadi susunan kata-kata itu pada mereka ditujukan kepada orang Nasrani. Wa fi dzalika nazarun, tapi pada demikian itu kata Ibnu Katsir itu nazarun, masih perlu dipertimbangkan. Kita artiin begitu aja, masih perlu dipertimbangkan. Ada penelitian kembali. Itulah mufasir masing-masing orang, yang masing-masing para mufasir berhak menafsirkan. Kalau kita jangan, Pak, ya. Mengutip boleh. Ya. Mutip boleh, nafsirin jangan.
bukan kapasitas. Wa hakal Qurtubi, dan telah mengikatkan Imam Qurtubi, laula yukallimunallahu, ai maksudnya lau yukhatibuna binubuwatika ya Muhammad, ya, berbicara kepada kami, ia berbicara kepada kami tentang Nabi engkau ya Muhammad. Coba ia berbicara kepada kami tentang kenabian engkau wahai Muhammad, kata dia begitu, orang Nasrani. Qultu, kata aku, kata Ibnu Katsir, wa zahiru siyaqi a'am, ya, zahirnya siyaqul kalam ini, susunan pembicaraan ini a'am, lebih umum, ya. Kalau bahasa kita, ya memang demikian begitu. Wallahu a'lam. Jadi mufasir tetap mengatakan akhirnya dalam ketika beliau menafsirkan wallahu a'lam. Artinya apa? Allah yang tahu. Ya, beliau maksudnya apa pula? Beliau enggak berani memastikan. Ya. Jadi kita Pak di dalam memandang ilmu tafsir, orang menafsirkan, jangan kita fanatis. Ya. Jadi Al-Quran satu yang nafsirin ribuan. Ribuan. Ada orang enggak nerima kata-kata begini. Al-Quran benar, tafsir enggak semua benar. Ada orang enggak nerima. Coba pikirin Pak, benar enggak itu omongan kira-kira? Benar. Al-Quran benar, tafsir enggak semua benar gitu. Enggak semua, bukan semua salah, itu benar. Enggak semua benar. Kan yang nafsir ada yang orang yang layak, ada yang enggak, ada juga manusia. Benar, salah. Orang yang punya kapasitas, lalu salah, kapasitas maksudnya apa? Seorang mufti, lalu dia sesuai dengan syarat-syarat mufti, memenuhi syarat-syarat mufti. Dalam hadis, kalau dia salah, dapat pahalanya dapat satu. Pahala apa? Ijtihadnya. Kalau dia benar, pahalanya dua. Pahala benernya, pahala ijtihadnya. Nah, kalau yang kagak punya syarat, ya, enggak punya, ya, enggak memenuhi syarat, ya, menjadi seorang mufti. Nah, kalau benar kebetulan dan kagak boleh. Kalau benar kebetulan dan enggak boleh, dosa. Zaman sekarang kan begitu. Apa kata dia? Gue walaupun gue bodoh juga gue bisa nilai. Ini nilai dari mana? Begitu orang sekarang kan. Akhirnya tulis dah di YouTube, ya, di Facebook, di mana gitu ya. Bikin status. Jangan. Kita enggak bisa. Kita dengerin aja. Kita liatin aja. Udah cukup begitu aja. Biarin mereka-mereka, beliau-beliau yang menilai. Bukan kapasitas kita, jangan kita menilai. Kita jadi salah. Wa qala Abul Aliyati wa Rabi'u wa Ibnu Anasin wa Qatadatu wa Sudihu fi tafsiri hazil ayati hadha qawlu kuffaril Arabi. Ini adalah perkataan orang kafir, kafir orang Arab, ya, kata beliau. Kalau tadi kan orang Nasrani, ya, ini penafsirannya kata Abul Aliyah Ar-Rabi bin Anas Qatada Sudi, ya, kata beliau berempat mengatakan itu perkataan orang kafir Arab, ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim, seperti demikianlah berkata orang-orang sebelum mereka, qalu, mereka mengatakan humul yahudu wa nasara, ada lagi mengatakan itu orang Yahudi Nasara. Wa yu'ayyidu hadzal qaula wa anna al-qa'ilina dhalika humul musyrikun al-arabi qauluhu ta'ala. Ha, ini fa'ilnya qauluhu ta'ala, maf'ulnya hadza, qaula jadi badal. Menguatkan akan ini pendapat, dan bahwa orang-orang yang mengatakan demikian mereka itu adalah orang musyrik Arab. Ya, oleh firman Allah, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya rasulullah
Allah a'lam haitsu yaj'alu risalatahu sayusibul ladzina ajramu saghirun 'indallah wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Apabila datang kepada mereka ayat Allah, mereka berkata, kami tidak akan beriman sampai kami diberikan seperti apa yang diberikan apa yang diberikan rasul-rasul Allah. Allah lebih tahu sekira Allah jadikan di mana Allah jadikan, kepada siapa Allah tempatkan risalahnya. Jadi Allah lebih tahu siapa yang pantas diberikan risalahnya. Dulu, kalau sekarang ustaz kiai, kepada siapa yang pantas diangkat oleh Allah jadi ustaz, jadi kiai, jadi ajengan, siapa yang pantas Allah lebih tahu. Jadi kita Pak, jangan kesal, jangan gedek, jangan marah, bersyukur, berterima kasih, hormati. Walaupun bukan guru kita Pak, kiai, ustaz, ulama, hormati. Jangan kita gedek, jangan kita benci, berbeda boleh. Ngatain jangan, berbeda dari dulu, berbeda suatu keniscayaan. Ya, enggak bisa kita, enggak. Dari dulu yang namanya berbeda itu ada, tapi menghina jangan. Bahkan ditaruh di kitab berbeda masih boleh, namanya ditulis masih boleh. Dalam rangka ya, keilmuan, yang kagak boleh itu mencela, menghina. Kemarin kan udah di sini, Imam Ar-Razi ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, namanya di sini. Berbeda pendapat dalam masalah ilmu sihir, beliau taruh di sini namanya. Boleh, sepanjang tidak mencela. Kan kalau kata kita kayaknya ngomongin orang gitu ya. Enggak. Boleh. Ya. Sepanjang tidak mencela ranah ilmu, boleh. Walaupun dikatakan hadza ra'yun dolun, ini pendapat yang sesat. Boleh. Sayusibul lazina ajramu, menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa, saghurun indallah, oleh kehinaan di sisi Allah. Ya, jadi orang yang berbuat dosa akan menimpa kepadanya kehinaan. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin, Bapak Ibu sekalian, jangan berbuat dosa. Semaksimal mungkin jangan berbuat dosa, paling kagak enggak sengaja. Ya, paling kagak jangan sengaja. Ya enggak sengaja, ya itu namanya manusia awal. Jangan, enggak ada orang lihat kiri kanan, depan belakang, atas bawah, enggak ada orang berbuat, jangan. Jangan sampai begitu. Wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Dan orang yang berbuat dosa akan mendapatkan siksaan yang pedih disebabkan apa yang mereka ya berbuat makar itu. Wa qaulu ta'ala, dan dikuatkan pula oleh firman Allah Ta'ala, wa qaulu lanu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai memancar kepada kami daripada bumi mata air. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin, atau ada bagi engkau kebun kurma, ya jannatun kebun, min nakhilin daripada kurma, langsung aja kebun kurma, wa inabun dan kebun anggur, fatufajjiral anhara khilal atafjiran, lalu engkau alirkan sungai-sungai di sela-selanya dengan aliran yang deras. Aw tuskitas sama'a kama za'amta alaina kisaban, atau engkau jatuhkan langit, ya jatuhkin langit, runtuhin langit sebagaimana engkau sangka di atas kami kisaban, ya dengan berkeping-keping, ya hancur lebur. Aw ta'tiya billahi wal malaikatu qabila, atau engkau datang ya kepada dengan Allah, engkau datangkan Allah maksudnya dan malaikat berhadapan kepadaku, ya bahasanya gitu, kepadaku, qabilan berhadap maksudnya kepadanya, ya, kepadaku minta kayak begitu. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqu fis samai wala nu'mina liruqika hatta tunzila
alaina kitaban tunazzila alaina kitaban naqra'uhu qul subhanahu rabbi al kuntu illa basharan rasula. Atau ada bagi engkau rumah yang terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, kami tidak akan beriman sebab naiknya engkau, sehingga engkau turunkan kepada kami kitab yang kami bacakan dia, katakanlah Maha Suci Tuhanku, tidaklah aku hanya seorang manusia lagi, hanya seorang rasul. Nabi begitu, saya cuma manusia, saya enggak bisa kayak begitu. Saya enggak bisa runtuhin langit, enggak bisa saya. Saya enggak bisa langit naik ke langit, enggak bisa. Saya cuma seorang manusia. Saya cuma seorang rasul, seorang pesuruh doang saya. Iya. Emang kayak begitu kalau kita menghadapi ini kan masyarakat, menghadapi masyarakat, menghadapi umat. Kayak begini. Harus apa? Sabar. Yang kiri ngomong begini, yang kanan ngomong begini, yang depan ngomong begini. Sabar, Pak. Masya Allah, sabar. Dihina, dicela, dicaci maki, sabar. Ustadz, kiai emang sifatnya begitu, sabar. Kalau nggak sabar, bubar. Ngambek gitu. Ya. Kalau bahasa orang dulu apa? Ambekan. Apa tuh ambekan? Ambekan banget orangnya. Cegukan itu. Jangan cegukan. Ustadz, jangan cegukan. Bubar. Baperan kata anak sekarang. Baperan. Jadi harus sabar dan pemaaf. Kalau enggak pemaaf, jantungan ntar. Ya sabar, pemaaf. Jantungan ntar dok, dikata gini dok, itu dok, enggak lama mati. Nah. Ustadz kiai sifatnya sabar ya, dan pemaaf. Maafin aja, udahlah. Enggak apa-apa. Jadi kalau pemaaf ini untuk ngobatin hati kita, ngobatin badan kita, jadi enggak sakit. Iya. Nah, kalau kita marah, wah, jantungan, kemudian apa lagi? Stroke. Ya, maafin aja udah. Dikata apa begini? Iya, enggak apa-apa. Santai aja, tidur aja, tidur. Iya, Masya Allah. Jalanin aja. Kalau saya nama gitu-gitu kenyang, Pak. Masya Allah, luar biasa. Kenyang. Wa qawluhu dan firman Allah. Wa qawluhu ta'ala firman ta'ala. Wa qawla allazina la yarjuna liqa'ana lawla unsila alayna almalaikatu. Dan berkata orang-orang yang tidak mengharapkan jumpa kepada kami, kalaulah tidak diturunkan kepada kami malaikat, au nara, atau kami melihat Rabbana Tuhan kami, laqad istakbaru fi anfusihim, niscaya mereka sombong pada diri mereka sendiri, wa atau utu'uan kabira, dan mereka melampaui batas, yang sangat melampaui batas. Wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala, bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah, bahkan ia menghendaki, mengingini oleh tiap-tiap orang di antara mereka bahwa ya diberikan lembaran-lembaran yang terbuka. Ya, ada yang minta disuruh turunin lembaran yang terbuka seperti Al-Qur'an gitu. Ila ghairi zalika, hingga lah demikian, minal ayati dalati ala kufri musyrikil arabi wa utuwihim wa inadihim wa su'alihim ma la hajata lahum bihi. Jadi banyak nih, bukan tadi doang, bukan tuh. Hingga lain demikian, daripada berbagai ayat-ayat yang menunjuki atas kekufuran orang-orang musyrik Arab, ya, dan melampaui batas mereka, ingkar mereka, nanya mereka, minta mereka, bisa kita katakan minta juga, minta mereka apa yang enggak butuh sama mereka, seperti tadi, ya, minta dirontuin tuh langit, minta naik ke langit, macam-macam. Bukan tadi doang, lain-lainnya banyak. Nih, kayak kita cerita gitu. Banyak dah, pokoknya dah, puyang dah. Jadi sabar aja, sabar. Memang begitu, Masya Allah. Masya Allah.
Iya, masya Allah. Sama saya Pak, masya Allah. Tapi alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Kalau kita pikirin bangun ini pesantren, itu seminggu bisa sekarang ya 14.500. Seminggu, bukan sebulan. Meremlek itu. Belum kalau ada santri begini, begitu, sini begini, 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 begitu. Begini, begitu, macam-macam. Ya Allah. Nah, kalau hari Sabtu, ini ya, narik nafas. Ayah, masya Allah. Kalau udah ngerasain bangun, baru berasa tuh. Belum datang orang tua santri ngomong begini, 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 begini. Datang lagi yang satu begini, 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 begini. Ya. Saya jadikan ini satu nikmat, Pak. nikmat, ya Allah, masya Allah. Yang saya kepengen satu, saya kepengen anak-anak saya dan cucu terus keturunan saya minta sama Allah, dan murid-murid saya, cucu murid saya yang saya minta sama Allah biar jadiin semua, ya Allah. Amin. Itu doang yang saya minta sama Allah, enggak yang lain, Pak, enggak. Itu doang. Iya. Saya minta balas itu aja, ya Allah. Balas itu, ya Allah. Masya Allah. Ya, jadi biar sabar. Nanti nih ya, penerus-penerus kita, ya, anak-anak kita ke depannya. Ke depan udah pasti lebih dahsyat lagi ujiannya, Pak. Lebih dahsyat lagi. Harus ya cukup bekalnya. Innama huwal kufru wal mu'anadu, hanya saja itu adalah kekufuran dan keingkaran. Ya, kama qala, sebagaimana berkata, man qablahum, orang yang sebelum mereka, minal umamil khaliyati, daripada umat-umat yang terdahulu, min ahlil kitabina wa ghairim, daripada ahli kitab, ya, dan selain mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man is'aluka ahlul kitabi antunazila alaihim kitaban minas samai, faqad sa'alu Musa akbar min zalika, faqalu arinallahu jahratan. Sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, meminta kepada engkau oleh ahli kitab, ya, agar engkau turunkan kitab kepada mereka dari langit. Maka sungguh dulu, ya, mereka pun minta kepada Nabi Musa yang lebih besar dari itu. Bukan hanya nurunin kitab yang diminta umatnya Nabi Musa. Apaan yang diminta? Arinallah jahratan, perlihatkan kepada kami Allah dengan jelas, katanya. Minta dikasih lihat supaya Allah itu jelas, kelihatan sama mata kepalanya. Waduh, ini yang bukan lagi nih, mah lebih gedean lagi. Ngerong-ngerong. Ngerong-ngerong nih. Iya, pingsan, dilihat enggak pingsan, enggak kuat. Iya, ini namanya ayatnya tasliyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penghibur Rasul. Ente mah belum seberapa, maksudnya dulu gitu. Nabi Musa umatnya lebih besar lagi dari ini. Sabar. Waqala ta'ala ta'ala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ingatlah ya, ketika kamu berkata, ya Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan jelas. Aku enggak mau beriman, ya Musa, sampai aku lihat Allah dengan jelas. Wa qawlu tashabahat qulubuhum, firman Allah tashabahat qulubuhum, asbahat qulubu musyrikil arabi, artinya menyerupakan, ya, serupa hati-hati orang musyrik Arab, quluba man taqaddama, hati orang yang terdahulu mereka, fil kufri wal inadi wal utwi, dalam kekufuran, keingkaran melampaui batas. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sa'irun aw majrunun atawassaw bihi bal hum qaumun taghun. Seperti demikianlah, ya, tidaklah ya datang kepada orang-orang sebelum mereka rasul kecuali mereka berkata sihir. Jadi setiap rasul yang datang dibilang sihir, orang gila, aw majnun. Nah, kita enggak. Coba, kita pernah enggak dibilang begitu? Enggak. Sihir, orang gila, enggak. Nabi dulu begini. Au atawassaw bihi bal hum qaumun taghun, ya. Apakah mereka saling berpesan dengannya? Ya, bahkan mereka itu adalah kaum yang melampaui batas. Wa qawluhu qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, ay qad wadduhna,
dalalati boleh, dilalati juga boleh. Bahkan ada yang baca dulalah. Nah, itu jarang banget lah. Kalau saya ngaji bacanya dilalah. Kalau di kampus bacanya dalalah. Alasidikir rusuli bima la yaqtajuma'u ila la yuqtajuma'aha ila su'alin akhra. Ya, wa ziyadatin ukhra. Liman aiqana wa saddaqa wa taba'a rusula. Sungguh benar-benar kami telah jelaskan dalil-dalil itu atas benernya para rasul dengan sesuatu yang enggak butuh bersamanya, ya, kepada permintaan yang lain dan tambahan yang lain bagi orang yang meyakini dan membenari, yang membenarkan dan yang mengikuti rasul. Wa fuima ma ja'u bihi anillahi tabaraka wa ta'ala, dan telah dipahami apa yang mereka datang dengannya dari Allah, ya, apa yang mereka bawa maksudnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma man khatamallahu ala qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan fa ulaika allazina qala Allah ta'ala fihim innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraul azabal alima. Adapun orang yang telah Allah tutup, ya, atas hati mereka, Allah tutup khatamnya, Allah tutupnya, Allah patriknya, Allah tutup hatinya, Allah jadikan, ya, matanya itu penutup, ghisyawatan, ya, tutupan, enggak bisa ngelihat, punya mata tapi tak melihat, ya, punya mata tapi tak melihat, punya hati tapi apa, kalau hati apa, enggak berasa, enggak berasa, enggak merasa. Punya hati tapi enggak merasa. Punya telinga tapi tak mendengar. Iya, lagu bimbo. Ya. Jadi banyak orang kayak begini. Emang Allah, ya, udah Allah angkat itu. Petunjuknya Allah angkat. Nurnya, nur keimanannya Allah angkat. Imannya ada, tapi nurnya Allah angkat. Kalau begini sedih, Pak. Kita lihat, suka ada kita dengar, ada omongan. Padahal itu orang ngerti, ya, kok begitu, ya. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah firmankan terhadap mereka, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti, ya, telah pasti benar, ya, atas mereka kalimat Tuhan mereka, mereka enggak beriman. Walau ja'athum kullu ayatin ata yaraul azabal alima. Ya. Ya. Dan jika kalau datang kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, sekalipun datang, maksudnya datang kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, sehingga sampai mereka melihat azab yang pedih, baru dah bersadar, baru mereka sadar, udah ngelihat siksaan yang pedih baru sadar, baru pengen beriman. Allahu a'lam bishawab.